Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi bang. Ya. Nama siapa? Maksum bin Latif. Maksum bin Latif. Dari mana bang? Dari Felda Panglima. Mana? Felda Panglima. Felda Panglima. Ya. Negeri ya, ni 9 eh? Negeri. Okey, apa hajat nak jumpa saya? Kenapa tak nak jumpa nak wait saya? Saya nak ajak jumpa Datuk lah kan. Yang pun untuk apa? Nak hantar apa? Minang ke? Nak lama ke? Saya ni sebenarnya Datuk kan dah lama menghadapi sakit apa ni. Sakit apa? Sakit kaki, kadang dia berat apa semua kan. Pernah saya... Kiri kanan dua-dua? Dua-dua tu. Ni dua-dua. Kebas tu. Okey. Nak sembahyang nak duduk tu kan. Mau terimpit sakit. Habis tu... Okey lagi? Pernah lebih kurang 2 tahun yang lepas lah. Pernah saya buat ujian lah sebab... Ujian? Kata, ujian dengan apa? Dengan klinik. Hospital lah? Haa, klinik sana. Okey. Jadi ambil darah satu botol tu. Satu botol tu 10 hari selepas tarikh ambil darah tu, dia datang balik lah. Nak tengok keputusan darah tu kan. Penyakit lain tak ada, kata staff klinik tu lah. Cuma satu je penyakit ni, kata dia, yang kita cek melalui darah tu lah. Kata dia kolesterol tinggi, terlalu tinggi kata dia. Jadi atas nasihat apa tu kita jumpa doktor menasihatkan saya lah masa tu. Jadi dia bagilah ubat pil satu bulan untuk satu bulan makan lah. Ini cerita berapa lama dah ni? Cerita saya rasa 2 tahun lebih lah tu. Okey. Jadi makan ubat tak ada kurang macam tu ya. Tentu je. Macam tu ya kan. Jadi sekarang ni kan kebas dia lagi kan. Kencing manis ada tak ada? Kencing manis mengikut cerita dia tak ada. Tak ada lah. Cek dia klinik tu lah. Klinik swasta pun saya pergi. Ada, klinik kerajaan pun pergilah. Ya, dua-dua pergi. Tak ada jadi, macam ni. Dua-dua cakap tak ada lah kencing manis. Cuma kolesterol tinggi je lah. Ya. Rimah dia tu kan. Semayang apa semua. Saya bertugas di sana sebagai imam. Masjid? Imam masjid. Imam satu lah. Ya. Tahniah imam tu. Okey, ini air 86. Ini air selamat datang. Air herba janggut ada. Terima kasih tu. Untuk kolesterol ke minum selawat niat insya-Allah faham. Alhamdulillah ni syaitan ni jin bismillahirrahmanirrahim. Nak habis tak? Kalau nak habiskan boleh. Lagi baguslah pasal apa nak baikkan ya. Kolesterol. Itu air herba ni kalau imam tengok YouTube saya kan. Ya. Ini produk dia serbuk, pancur dalam botol lah. Ini... Pause sekejap. Jadi, dah 2 tahun makan ubat masih sama oyak lah. Sama oyak tu. Sama oyak. Jadi datang sini, kenal saya kat mana? YouTube? Ya. Yeah. Imam tengok dalam YouTube. Hari ni imam masuk YouTube. Tahu tak? Tahu. Ikhlas? Ikhlas. Jangan nanti anak bini kau, kau pandai-pandai masuk YouTube, Eden jealous lah. Contoh lah kan. Okey. Jadi datang ni nak rawat kaki je. Ya. Kebas-kebas lah. Kebas. Lain pada tu badan tak ada apa-apa lah. Badan tak ada apa-apa. Kaki ya. Nek rikmah je. Kalau bangun pun dia semayang tu. Dia siap doang apa semua kan. Okay, kalau terbabas dia macam tu kan. Jadi macam tak kasar lah gitu lah. Macam tu lah. Alright. Dalam hati zikir Allah, 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 Allah. Tangan tak terlutut. Allah. Tangan tak terlutut, tangan. Macam pengantin. Macam nak kahwin lagi. Imam nikah kau orang ke? Siapa nak nikah? Imam lagi. Pak, ramai imam nak nikahkan kau orang. Ini 2 bujang juga. Ada calon-calon ke? Ini 26 tahun. Ini 21 tahun. Kalau ada calon-calon, kesian nak uit saya duduk sini. Palung ramai kosong tu. Imam rekomen macam. Tak payah pergi jauh-jauh. Kita uit dia orang ni. Nak macam mana saya pun tak tahu. Tak, gurau. Okey. Allah dalam hati. Syillah. Ikhlas orang tu . Syillah. Syillah.
scan, ada SK tak? Tiga-tiga. Dia nak tanya Imam. Imam dah jadi imam lama kan? Ya, dah 86. 86 hari ni betul? Kalau Eden korbankan, kau ada sako, percaya tak? Percaya sebab benda tu memang ada kan? Hmm. Yang dijadikan oleh Allah SWT. Betul. Tapi kita tak tahu tak sama tahu. Ada dia datangi oleh sako kita pun tahu. Sako ni yang ada yang elok, ada bukan maksudnya elok ni yang ada Islam. Yeah. Yang ada kafe. Kita tak tahu benda-benda tu. Yang kafe ni selalu mengganggu. Yang Islam ni duduk diam ya. Yeah. Jadi kalau nak buang sako 200 setengah. Kalau buang gangguan daripada jauh ngabuk jauh kaki, rumah ke masjid ke surau ke RM5. Jadi 300. Yeah. Kalau setuju ada buat. Tak nak buat, tak apa. InsyaAllah. Buang gangguan aja. Ya, InsyaAllah. Mana nak? Dua-dua tu. Dua-dua boleh eh? Okey. Ikhlas eh? Ikhlas. Syulah. Syulah. Cuba ayun. Kiri kanan kaki ayun. Dua-dua. Ha, macam kita kaya basikal lah. Ya, ya. Kasu apa? Dengan boek. Saya tak pernah buat macam ni tu. Okey, tak pernah. Okay. Mungkin ada ringan. Bangun, jalan. Kasu boek ke ringan? Bangun, jalan. Sampai tu. Sampai ke pintu lah. Rasa ringan ke berat badan? Ada rasa ringan sikit. Ringan. Itu bondo tu dah tak ada lah. Ada sampai ini. Okay. Tadi Imam cakap duduk lama, kobeh. Berapa lama tu kobeh tu? Bila duduk berapa lama tu? Maksud tu? Bila, bila kita contohlah, tahiyat akhir ke, berapa lama waktu rasa kebas ataupun duduk sekejap je kebas. Memang dia je rasa kebas eh? Duduk kan dia lebih lah sikit, dia terimpit kan. Kalau kita tak duduk, duduk sujud lah. Insya Allah. Tapak kaki tu kalau pijak rasa apa? Tajam-tajam tu cocok ke? Okey ke? Semut-semut ke? Kira macam semut-semut lah. Sakit ada. Semut-semut sikit-sikit. Sekarang ni saya semut lagi tak? Sikit-sikit lagi. Sikit-sikit lagi. Kaki mana tu atas? Dodo. Dodo kaki ni atas? Bukan. Pertama tu kan? Tak apa-apa. Okay. Saya suruh. Lagi sebelah. Syilah. Tinggal kereta kat luar. Ha?
Takut dia lupa. Rip, naikkan tipu-tipu ke dalam sikit, basah tu. Ya, boleh, silakan. Ya? Rasa kurang. Okay, lagi apa nak komplain? Ha, ni overhaul satu kali pun tak apa, tak masalah. Saya berada kaki, apa-apa lagi masalah. Bau ni borek ke sengal-sengal sebelah ke dua belah sebab dua lah sebelah ya ini free sebelah je bro takut apa bila buat sebelah kan bagi sebelah dua kali kan insyaallah. Insyaallah. Okay, sibuk angkat. Kau rasa? Kuang? Alhamdulillah. Lagi? Mana? Kepala ke? Kepala lutut ke? Mata saya mata. Mata terbaik dulu, saya tak pernah cium mata. Jadi, kerana mungkin ada kesan-kesan apa, dia yang macam mata. Kalau saya nak macam apa lah, memacu tak boleh. Macam Quran pun tak apa, tak clear. Tak clear. Kalau pakainya. Ha. Umur apa lah? Umur baru 75 tahun. Baru 75. 10-8 ya. 10 bukan apa loket lagi ni tak ada lagi hampir salam dulu selamat hari jadi kan nak jumpa kan tak ada jumpa lagi insyaallah okey ni nano air jangan seperti kaki tadi kan buka mata okey tutup klik tutup 1 sampai 10 baru buka mata tutup mata klik sampai 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buka okey jangan pakai mata jangan pakai insyaallah. Tutup mata. Bismillah. 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 Okey, cuba tengok tulisan tu nampak tak? Pusing-pusing ah. Bawah tak apa lagi tak clear. Tak clear lagi. Okey, cuba tengok jauh. Nampak ke roket ke? Nampak tak apa clear lagi. Kalau nak baca dia melangkah dah. Melangkah. Tapi nampaklah. Okey, yang ni kecil sikit tak nampak sangatlah. Okey, kita cuba lagi. Masya-Allah. Shula.
Okey, cuba tengok. Atas tu nampaklah jelas. Kalau tak baca, bawah tu tak muncul lagi. Okey, bila baca khutbah tu, tulisan tu kan dokek kan? Ya. Tak jelas kan? Tak jelas. Okey, cuba dekat sikit. Tak sampai ke sini, tengok nampak tak? Bangun, bangun lagi. Dah, okey, situ je tengok. Nampak tak? Tak pakai cermin mata, biar kita tengok gitu je. Nampak? Okey, cuba dekat sini sikit. Nah, tak apa, kita test lah. Kelabu-kelabu sikit lah. Okey, duduk lagi. Sampai imam boleh nampak. Tembus. Nampak tulang dia. Syilah. Tengok mata eh. Syilah, syilah. Syilah. Okey, cuba duduk sini, cuba tengok lagi kursi ni. Okey, duduk. Imam pernah dengar herba saya ni kan? Ada benda. Dah beli? Okey. Mana nak beli? Dah beli, pernah beli belum? Belum. Okey. Datang sini sekali. Okey, herba ni selain daripada boleh terangkan mata, boleh lancarkan darah, darah-darah sumbek ni. Ya. Tambah tenaga, diri lama tak ponek, pinggang tak sakit, bawa kereta tak longoh. Ni cakap, bukan cakap bohong. Produk ni dah 17 tahun di pasaran. Cuma tak semua orang tahu kan. Jadi tengok YouTube baru tahu kan. Tengok kena saya kat YouTube tau. Tengok YouTube tu tengok video apa yang Imam suka. Selain daripada apa ni jerawatan. Macam cara-cara mahal gambut lah. Tak, cara rawatan ni apa yang Imam suka tengok rawatan ni? Semua saya minat rawatan ni. Okey, baik. Imam, okay. Apa yang Imam tengok dalam YouTube, sampai hari ni Imam pijak kaki tempat pusat rawatan saya. Ya. Tengok keliling ni, apa yang syirik khurafat ni? Ha, Imam sebagai Imam, tu, saya ikhlas nak dengar pada Imam yang mata Imam tengok tadi, apa yang syirik khurafat di sini ni? Yang banyak orang tomah saya ada pakai jin lah, setan, iblis lah. Sedangkan saya ni pemusnah sihir. Ya. Okay, cuba komen. Apa yang Imam nampak yang ada syirik kat sini? Ada pakai keris ke, kelapa ke, limau ke, tolo ke, jarum ke. Apa-apalah yang pakai ilmu hitam kemenyan ke, bara ke, stanggi ke. Pada ini kelas saya cerita. Ya, kan? Boleh. Sebab saya melalui YouTube tu. Daripada, ya dah lama juga saya apa kan. Berapa lama tengok? Tak saya pun lupa lah. Okey. Sebulan lebih je lah, 2 bulan lebih macam tu lah. Jadi saya tengok tak ada berupa unsur-unsur syirik. Sebab ini melibatkan ikhtiar, tapi itu serah dengan Allah SWT. Betul. Kalau kata serah je, tak mahu. Ada ikhtiar dah. Betul. Datuk buat ikhtiar tu begitu bunyi, dan menggunakan apa kalimat-kalimat, tauhid apa semua kan. Yo. Itu saya datang lihat. Tak ada menunjukkan unsur-unsur syirik. Contoh, contohlah mengapakan dengan kemayan, apa semua kan. Tak ada saya tengok. Kita cuma kan, syahadah, bismillah. Saya datang ni betul-betul manakan Allah Ta'ala gerakkan pintu hati saya. Sebenarnya saya dah lama nak datang. Oh, yo. Jadi minta tolong dengan anak pun semua kan. Anak hantar? Anak hantar tadi. Oh. Dia cuti kerja. Oh. Dia minta cuti kerja. Saya tak sabar lagi nak jumpa Datuk tu. Sebab kalau pergi Sabtu. Ponoh kan ramai orang? Ponoh kan. Pun orang buai kalau menunggu. Betul. Saya tak ada masalah dia. Anak tu. Dia cuti lagi. Alhamdulillah. Jadi ulang dia lagi tak kan ikhlas saya cakap lah. Tak ada nampak berunsur syirik dalam ni. Hanya saya rasa lah kan kalau tengok ada juga yang tak perhati tapi tak ramai berapa peratus tu. Betul.
ini kadang orang kena sakit hati, kena kebodohan tu kan, kadang-kadang tu lah, tengok-tengok kan. Sebab saya dah lama campur dengan sekat. Sedangkan saya jadi imam, bila 6 tahun masuk rancangan, apa ni, saya cerita sekali tu kan, tahun 80. Itu saya jadi imam, dilantik. Saya tak nak jadi imam sebab ilmu tak ada. Betul. Tapi orang lantik-lantik. Kena cek ilmu lah. Kena cek ilmu. Jadi anak tak nak sampai sekarang ni. Dalam masyarakat, bukanlah semua orang yang buruk kan. Betul. Kita buat baik pun ada orang tak suka. Betul. Macam Dan lah. Betul. Saya yakin. Sebab apabila kita ni macam apa lagi macam Datuk kan semua semua kena kan. Tengok YouTube seluruh bukan seluruh Malaysia ya. Luar negeri pun kan. Negeri pun dulu. Itu kita tak nafi kata. Ini maknanya satu ujian Allah Taala bagi kita. Memang ya kita diuji kan. Betul. Sedangkan Nabi pun dia lupa dia orang. Betul, nak bunuh pun kan. Nak kerja bunuh kan. Apa begitu ni kan. Jadi apa yang kita hadapi hari ini adalah fitnah Dajjal akhir zaman. Jadi kita kena waspada, kena ada ilmu untuk menentang benda-benda ni lah. Bila kita tidak ada ilmu, tu yang tadi ramai yang kena sihir. Sedangkan sihir ni dah berasal daripada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, zaman Fir'aun dulu kan. Kan dia lawan tongkat yang belah laut semua tu kan. Cuma kita hari ni, walaupun imam sebagai imam di dalam Malaysia ni tadi, belum ada akta. Yang sihir ni adalah satu jenayah. Ataupun sihir ni adalah satu pembunuh. Takkan semestinya orang tu imam maknanya kan dia mana tak boleh ditemui oleh sihir. Sihir, betul. Tapi kita fikir ajalah. Betul. Sama juga macam Datuk Ustaz Alias Kazim kan? Ya, betul. Ustaz tapi sekuan. Kadang-kadang kita pun tumbuh juga kan, tengok ke YouTube kan, bawa orang sini ceramah agama sini kan. Tapi tumbuh juga. Macam mana tak ada kekuatan dalam Ustaz. Dalam hati saya lah. Tak ada nak keluarkan orang lain kan. Datuk saya cerita kan. Betul. Tak macam mana pula saya cerita. Tak ada kekuatan dia dalam dalaman. Itu tadi kita kuatkan roh bukan jasad. Maaf, Mam eh. Bila kita baca apa-apa ilmu, ayat-ayat Quran ni di mulut, itu untuk jasad. Jadi roh, kekuatan roh mana? Roh makan apa? Yang kita makan sodak-sodak kat luar, asam podeh lah, cili api lah, apa, tempoyak lah, apalah, shell out, get out, KFC, McDonald's semualah. Itu jasad yang makan. Roh makan apa? Roh makan zikir Allah. Zikir apa? Apa ayat pun, insyaAllah, ribu-ribu kali, hari-hari. Zikir dalam hati, bukan di mulut. Cuba imam amalkan, baca-baca tu contohlah lepas solat. Doa tu, zikir dalam hati. Tak boleh lafaz. Apa ayat pun sekalipun, tapi kena ribu. Bukan seribu, dua ribu. Tak ada kojok, tidur. Zikir sampai tertidur, terlolap lah, senang cerita lah. Tengok, insyaAllah. Makhluk-makhluk takkan masuk. Pasal apa? Pertama, roh kita bercahaya. Kedua, darah kita dia nak sodok ni, nak masuk ni, kan setan boleh masuk dalam darah kita. Darah kita pahit. Bagi dia lah. Sebab tu dia tak nak masuk. So, pertama, roh kita bercahaya. Maaf-maaf ya, imam jadi imam ataupun beragama, roh dan jasad bersama. Bila roh keluar pisah pada jasad, apa jadi pada jasad? Yang kita amal pakai mulut tadi kan? Roput, hancur. Roh kalau kita zikir dalam hati, bercahaya kan? Roh pergi mana? Jumpa balik Allah Ta'ala. Bila roh bercahaya jumpa Allah Ta'ala, di mana tempat kita? Imam fikirlah sendiri. Nampak? Beza dia. Saya bukan cakap nak meridakkan Datuk Ilyas Kazim ke siapa-siapa, tidak. Kebanyakan mereka-mereka ni adalah penceramah. Cara live, TV, radio. Pun orang tak suka, tembak dia. Saya punya dakwah, hari-hari menentang sihir. Hari-hari. 27 tahun. Saya bukan tahfiz Al-Quran. Tapi kenapa tak kena sihir? Macam tadi netizen-netizen, saya nasihatkan. Zikir dalam hati. Kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Baca sini jasad, baca sini roh. Bila roh tak kuat, orang main sihir pakai roh. Dia tak pakai jasad. Bila roh sakit, jasad ikut sakit. Betul tak? Betul tak?
Sebab tu apa kita baca pun bagus. Yang ada tadi satu ya. Akhir ya betul. Jadi ada satu hamba Allah tadi. Orang Kedah. Saya baca Yasin sampai kursi pun kena. Itu tengok kamu baca bila. Tengok kamu perlu. Cuba zikir Yasin tadi, kursi tadi, ribu-ribu dalam hati. Tengok beza dia. Tembus tak? Nah, kau tanya saya ribu-ribu kan? Tanya saya banyak ribu kan? Poning kepala. Eh boleh ke? Lopeh ke? Okay, saya nak tanya Datuk. Apa pendapat dalam pendapat Datuk lah kan saya ada kena unsur-unsur isyihir ataupun sebab kita ni orang bawah Datuk apa tu dulu ada nenek moyang tu apa pun kan kita tak tahu. Betul. Kan? Dia menuntut ada ilmu kita tak tahu. Kan kita ni kata ada cucu cicit berbagai lagi lah kan. Ya. Apakah ada? Okey, macam saya kata tadi, Saka ni keturunan. Ya. Bila keturunan ni kita tak tahu. Dia turun masuk. Contoh pada imam, anak imam, akan cucu imam. Dia akan berapa nak pinak pun benda ni. Sebelum jadinya manusia, dah jadinya iblis. Ya, ya. Apa sumpah iblis pada Allah? Aku akan goda anak cucu Adam sampai bila-bila. Apa firman Allah? Kau goda mana yang kau boleh. Betul? Jadi bila yang tak ada ilmu ni, kono lah. Masuklah. Tapi bila kita ada ilmu, insyaAllah. Macam saya kata tadi lah, saya bukan cakap riak tak apa pun kak. Dah 27 tahun saya lawan sihir. Tak ada apa pun akan sihir. Ya. Imam tengok saya sakit dia, saya buka je mata imam. Nampak sakit dia? Nampak mudur lagi kan? Alhamdulillah. Nak recommend ke? Nampak mudur lagi. Saya 64 mam. Baru lopeh lah. 37 hari. Lain tadi pun buka tu. Mata saya pun saya tak kacau mata. Saya amalkan herba. Tak ada penyakit. Saya pergi di klinik lah. Tak ada penyakit. Amalkan herba. Contoh imam punya kolesterol, contohlah dah beli herba ni, minum hari-hari pagi malam kan. Cara bancuh macam ni. Ni 500 ml ni air. Okay. Ini serbuk bukan kapsul. Okay, tadi imam dah minum kan? Pahit ke tak pahit? Air herba tadi tu, herba ni lah. Tak pahit kan? Okay. Cucu pun boleh minum. Okay, ni dah kira banyak jambukit ni. Gunakan jari, ratakan jenia, masukkan 500 ml-nya, kasih jangan penuh sangat lah, kan tak ada ruang udara kan. Kocak jenai suam, selawat, niat minum, kasih habis. Ikutlah sunnah Nabi, 3 togok, 4 togok ke kan. Lepas tu, malam, lepas nak makan petang ke, minum lagi sebotol. Okey, contohlah, satu hari itu cek kolesterol dah tak ada. Tak payah minum hari-hari. Hari Rabu minum sebotol, hari Sabtu minum sebotol. Mencegah lebih baik pada Sabtu. Ha, kenapa orang kata buat Sabtu, Rabu? Kalau kita kira seminggu, 7 hari. Kalau kita nak kira 7 hari ni, poning. Kejap hari Rabu, kejap hari Rabu. Hari dia tukar-tukar. Jadi kita tetapkan Rabu, Sabtu, Rabu, Sabtu. Senang ingat. Ataupun kalau tak nak Rabu, Sabtu, jimat lah lagi. Tiap-tiap minggu, ayahat minum. Dah. Mencegah lebih baik pada mengobati. Dah. Gunakan herba tu. Ya. Dah memang saya nak bahagian tu nak. Okey, air herba ni pula kelebihan dia, contoh masih tinggalkan anak cucu tak? Rumah-rumah. Contoh. Ambil satu sudu ni rata tadi. Teko jak kita buat air tadi, kopi ke teh kan buat air herba. Rasa dia sama macam itu. Seorang sucawan sebagai suplemen. Macam kat tadi, mencegah lebih baik pada mengubati. Jadi cucu pun maaf cakap jarang sakit, jarang demam, jarang sesema. Boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Ha, itu buat minuman harian. Pasal apa kita minum secawan saja. Jadi kongsi dengan ramai. Jimat. Ha, macam imam kena minum pagi malam dulu pasal apa? Ada kolesterol tinggi. Bila kolesterol dah tak ada, dah jarakkan. Jimat. Macam produk lain kena minum hari-hari. Ini tak payah. Saya pun tak minum hari tapi saya minum hari-hari sebab apa? Ya, ni herba tu, mam. Herba. Kopi saya minum pagi. Lepas minum kopi, saya minum herba pula. Jangan minum dengan teh. Jangan minum dengan teh tarik. Jangan minum dengan air kelapa. Jangan minum air sejuk ataupun air batu. Maksudnya tu jangan dicampurkan. Jangan minum semasa minum ni. Semasa minum air herba, jangan minum. Kejap lagi pergi minum teh tarik. Dia akan neutralkan ataupun dia matikan ubat. Nak sombong, minumlah dulu herba ni sampai sehat.
Nak minum kau, lantak kau lah. Contohlah kita nak minum teh, contohlah tu kan. Pagi tu, tapi subuh tu minum ni dulu. Jangan minum langsung lagi bagus. Okey, saya tanya imam. Minum teh tu apa rahsia dia? Sedap dia? Contoh minum teh O tanpa gula. Sedap. Tak ada rasa lah. Tak ada rasa. Sedap tak sedap? Kalau mengikut anak dibandingkan tawar dengan manis tu, manis tu. Jadi yang manis tu sedap, betul? Ya. Manis tu kunci manis. Penyakit. Ya. Betul? Ya, betul? Jadi yang sedap dia manis. Bukan sedap teh O. Tapi imam minum ni, walaupun dia tak rasa apa, tapi menyihatkan badan. Tak percaya, minum ni nanti kan. Baru 250 ml tu eh. Nanti balik ni, contohlah. Dalam kereta berapa loh. Berarti dia melancarkan darah. Dia kasih darah sumbat dari semua cair. Apa-apa masalah sumbat-sumbat semua dia hancurkan. Contoh, yang orang sakit jantung kan. Contoh, imam dah minum ni, contohlah setengah jam. Rasa kat sini bergerak. Ataupun sini. Tup. Itu tandanya dia pecahkan saluran darah yang sumbat. Tanpa kita sedar. Minum hari-hari contoh. Tiba-tiba mata terang. Bonus tak? Ya. Kau tengok dalam Facebook saya, ada anak nanti. Imam ada Facebook? Ya. Ada? Ha, bagus. Pergi dekat Facebook, type nama saya. Tabib Adam M. Isa, huruf besar. Nanti ada gambar 4 botol produk ni. Imam cari video kan. Ada tulis video dengan camera, apa gambar kan. Klik video tu, Imam scroll ke atas. Nanti banyak testimoni. Satu jenis herba ni boleh sembuh berbagai-bagai puluh jenis penyakit. Psoriasis yang sakit kulit. Dan dunia doktor cakap tak ada obat. Sembuh satu bulan. Sakit slip disk. Yang doktor nak RM60,000, RM70,000. Dengan ni, yang ada budak Johor tu, DJ. Satu hari. Baik. Semua dengan izin Allah. Kencing manis, 36 tahun ada orang perempuan tu kat Latifah. Buat semua penyakit. InsyaAllah. Kanser dalam darah pun mati. Kanser dalam darah. Sebulan ambil. Pergi doktor hospital Melaka. Doktor cek kanser dah tak ada. Oh, herba ni bunuh kanser. Sebenarnya herba ni bunuh kanser. Kalau kanser ataupun darah boleh mati, kuman-kuman lain jahat, ya, insyaAllah mati. Tak percaya, tambah tenaga. Diri ikut tubuh nanti kan. Eh, tak somok-somok, kaki dah tak longgar dah, pinggang pun tak sakit dah. Ini contoh balik Palong kan. Bawa kereta kan longgar kan. Balik cuba. Baru 250 ml eh. Cuba tengok. InsyaAllah. Saya bukan cakap riak. Produk saya semua ada doa-doa. Produk ni kalau Atok cari, Imam cari dalam Malaysia, memang tak ada orang jual. Saya seorang je produk ni. Kalau nak order sini boleh? Boleh. Ataupun daripada Palong, nak order, telefon. Cakap saya nak COD. COD sampai berbayar. Pasal apa kadang-kadang orang kita ni tak tahu nak bayar online. Nak pergi bank jauh kan. Sampai bayar. Bayar. Ha, bayar pada courier tu, penghantar tu. Saya akan cuba wawarkan. Boleh. Okey. Bila nak wawarkan masjid. Ini peluang perniagaan. Ha, kepada netizen, siapa nak jadi ejen. Modal RM500 je. Ini bukan skin cepat kaya, Mam. Okey, saya ceritakan. Kepada netizen, siapa yang minat berniaga. Yang tak ada kerja ke, imam ke, masjid ke, tak kisah siapa kamu minat berniaga. Yang penting minat berniaga. Harga ni RM70. Imam bayar RM500, saya bagi harga ni RM35. Separuh harga. Ibarat imam jual satu kawak jemaah, dapat RM35. Nampak? Contohlah satu hari imam jual kat karya masjid, satu botol. Satu bulan 30 orang lah beli, 30 botol. Kalikan RM35. Kata orang tua-tua, dapur berasap lah. Nampak? Bila habis ni, orang akan order. Contoh, bila kariah masjid pula, imam selalu tengok ramai duduk atas kursi kan. Dengan izin Allah, dengan herba ni, dah tak payah duduk kursi, boleh sujud. Yang lumpuh boleh bangun. Ini juga betul. Tengok YouTube saya. Dengan izin Allah, sembuh. Tapi imam dua usia, lama lumpuh. Okey. Tapi dia bersiapa lagi? Duduk ke usi lah. Tak perlu nak majlis. Okey, pertama, lumpuh ni. Nampak saya nak suruh datang ni, buat suruh banyak. Nak kena semalam cari itu. Okey, macam mana kita tahu dalam firman ataupun hadis. Lumpuh ni dia panggil ahma. Angin ahma. Angin ahma tu apa? Jin. Jin angin. Betul? Jin angin masuk, jadi lumpuh. Angin ahma lah tu. Bahasa lumpuh ni, dah tak gorak ni, lumpuh lah. Kalau bahasa orang putih, stroke. Okey, ada dua kaedah. Datang rawat,
Lepas rawat, minum ni insyaAllah. Pasal apa? Bila orang lumpuh, tangan dia sojuk. Betul? Pasal apa? Darah tak lancar. Kalau satu badan sojuk pegang. Pasal apa? Darah tak jalan. Minum ni dengan izin Allah insyaAllah. Okay, kes saya di Singapura, masa tu 2008 saya berniaga di Singapura. Lelaki, kursi roda tu, badan dia penuh bang. Pasal dia gemuk. Lelaki-lelaki. Bini tukang tolak. Rumah Singapura, tolak ada tangga satu. Bayangkan, isteri nak tolak badan besar ni, naik tangga ni. Dengan izin Allah, tapi video dia tak ada. Pasal, tapi kat flyers dia, ada flyers jangkau dalam sini tak? Dengan izin Allah, 2 minggu dah boleh jalan. Doktor Singapura dah mengesahkan tak boleh sumbuh. Doktor Singapura dah keluar surat. Bayangkan, saya pakai CPF kan? CPF, Medisave, Medishield. RM300,000 di Singapura. Dah keluar dah. Doktor kata tak sembuh. Duduk rumah, naik segoda. Dengan izin Allah, dia semua ikhtiar. Okay? Dengan izin Allah. Tapi sini gambar dia kocik, Imam. Tapi kalau Imam balik, pakai teropong, bosar sikit. Ni. Nama dia Sang Mijan. Ya, dia lelaki baju hitam dia. Daripada Singapura. Singapura ni. Saya pun tak pernah dengar pasal apa bila herba ni saya kenal daripada orang asli, dia cuma cakap kencing manis jaga tinggi untuk kesihatan konyang. Jadi bila saya jual ke Singapura, dia orang pertama kalau tengok kertas saya ni yang herba ni, Imam kalau baca pertama sekali saya tolak Angin Nama. Pasal apa Angin Nama? Pertama dia yang telefon saya. Bini dia. Saya dah ambil apa tadi keluar, tapi tak pergi baca lagi. Tak apa, balik baca. Saya cerita dulu. Kata Imam pun banyak masuk kan. Jadi bini dia telefon. Cik Adam, saya nak order lagi 2 botol. Masa itu saya bawa kapsul. Masa apa Singapura ni kapsul tak payah kelulusan Kementerian Kesihatan. Boleh jual. Sini tak boleh. Kena ambil lesen. Saya mohon dah cerita sini lah. Kita cerita Singapura. 2 minggu dia minum. Alhamdulillah laki dia dah sembuh. Saya tak tahu laki dia sembuh. Bini telefon, Cik Adam boleh hantar saya lagi 2 botol tak? Tak boleh, nanti orang saya hantar. Tak, saya nak Cik Adam hantar. Tak, nanti orang saya hantar. Tak, saya nak Cik Adam hantar. Bertekak ke telefon. Ada masalah ke kak? Tak ada, suami saya nak jumpa. Berderau saya kan. Apa hal pula ni? Makan ni problem ke apa kan? Kenapa kak? Ada masalah ke? Tak, suami saya dah sembuh. Sakit apa? Lumpuh. Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun lah. Lumpuh, 4 tahun. Dengan izin Allah, 2 minggu dah berjalan. Jadi saya kata, okay, pukul 3 petang saya datang naik taksi. Yeah. Ulang lagi dok, kalau orang sakit, lumpuh. Apa penyakit pun, pagi malam. Sistem makan. Sama, pagi sebotol, malam sebotol. Pagi sebotol. Orang yang ada penyakit. Tiap-tiap hari lah. Ya, yeah. Dengar Orang yang ada penyakit, pagi sebotol, malam sebotol, 500 ml, wajib. Kalau nak cepat sembuh, 4 jam. Nak cepatlah pasal sakit dah bertahun. Jadi kita minum 4 jam sebotol. Kadang-kadang orang komplain pula, banyak nak air nak minum. Nak sembuh ke tak nak? Kalau makan ubat, boleh pula berpuluh-puluh biji, beratus-ratus biji. Berpuluh-puluh tahun. Maaf cakap lah. Jadi dengan izin Allah, saya pergi rumah dia, kursi roda dah lipat. Tuk kat belakang, lelaki dia peluk saya kat pintu. Terima kasih cakap, kamu terima kasih kepada Allah. Kalau hari ini kamu tak cuba, sampai hari ini kamu duduk atas kursi roda. Itu dah panggil ikhtiar. Cuma dengan izin Allah. Kun fayakun. Jadi kat situ, bila saya lumpuh saya sembuh, saya tulis kat kertas. Lumpuh. Orang pertama. Jadi apa yang senarai ni semua daripada Singapura. Penyakit-penyakit orang sembuh, telefon saya, alhamdulillah yang ada bongkok. Tulang belakang bongkok. Pun tegak balik macam biasa. Semua dengan izin Allah. Yang ada kaki kucing sebelah. Kaki biasa, sebelah kucing. Ada? Pakcik guard. Macam jumpa lah tu Macam-macam. Macam-macam. Yang pakcik guard ni pula kelakar. Kaki dia sendiri dah normal, lebih tak sadar. Pasal apa dia balik kerja, dia gadkan diri kan. Yeah. Ini cerita Singapura. Bini tukang picit kaki dia, picit diri ponek kan. Bini sayang lelaki, picit. Bini dia perasan, bang kaki abang dah sama besar lah. Dan normal balik. Dah normal. Iya ke? Allah. Telefon, cak dah, alhamdulillah kaki saya lelaki gini-gini. Nak cerita dengan orang susah nak percaya. Tak cuba, tak tahu. Apa-apa pun kena ikhtiar cuba. Ji, Imam, harga ni dulu RM60. Selama 17 tahun tak pernah naik. Baru-baru ni baru saya naikkan 17 hari bulan 3. Bulan 3 saya naikkan harga Ya, 1 bulan 3. Harga RM10 naik RM70. Itu pun termasuk posok. Ya. Ni termasuk pos laju. Mahal ke? Kalau macam-macam penyakit boleh sembuh dengan izin Allah, RM70.
Sabah Sarawak 80 lah termasuk Pulau Selayu sana. Kalau penggunaan seminggu dua kali itu untuk berapa lama seorang? Okey. Kalau seorang minum ni sebulan lebih. Sebulan lebih. Seorang kalau kongsi cepat habis lah. Okey. Jadi contoh macam kat imam tadi, bisa katalah jadi ejen satu hari nanti jual kat masjid. Karya masjid bukan satu dua orang, bukan 23 orang. Ramai beratus, betul. Contohlah kita ambil sebulan haji dapat jual. Ni saya contohlah ni otak peniaga ni. Okey, haji untung satu botol bersih RM35. Kita kira 30 orang je beli setiap bulan. RM1,050. Ini cerita 30 botol lah, 30 orang je beli. Kan cerita banyak kan, lagi banyak kan. Kan bergangan pula, bosa-bosa. Tak, ambil 30 orang je. Kalau lebih tu, bonus lah. Dapatlah RM1,000 lebih. Dan itu dari nama itu saya tengok jemaah tu sihat macam besok dia lah. Ya. Jadi bila kita tengok jemaah semua sihat, alhamdulillah, apa rasa kita rasa? Puas hati. Dengan izin Allah, sembuh. Yang tak datang masjid lagi, ada. Banyak mai, saya tahu. Kita duduk dalam masyarakat yang ramai kan? Ya, betul. Penukur kami. Nasihatkan mereka datang buat rawatan dengan izin Allah sambil-sambil minum. Pasal apa yang saya cakap tadi, pertama, stroke adalah angin amah. Kita tangkap jenis angin tu buang. Baru minum herba, baru dia rasa panas. Dia bukan panas macam berapi, tak ada. Dia lancarkan darah. Contoh yang sejuk tadi, darah tak jalan. Bila minum ni, darah jalan, lama nanti jadi bahang darah lah. Alhamdulillah. Okey, Ji. Mam, apa nak buat penutup ni kepada netizen-netizen di luar sana yang datang daripada Palong Limau ni? Tok Imam daripada Palong Limau. Apa nak cerita? Ceritalah, kongsilah. Ni netizen lagi tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Pelda Panglima. Kalau orang ni Pulau Lima tengok saya semua kenal. Alhamdulillah. Amin. Pulau Lima ni seru Palung pun. Palung kena. Ha. Tok Imam, Tok Kadi. Jadi mengucapkan ribuan terima kasih lah. Sama-sama. Tok Patan di luar sana. Yang mana saya berhadapan dengan apa ni penyakit bukannya serup penyakit kebah semutlah panggil semutlah alhamdulillah dengan izin Allah SWT dengan pertolongan bantuan daripada datuk ni saya rasa ada kurang apa dah hari ni. Jadi penyakit ni orang dulu dia kata dia datang macam kilat pergi macam semut orang cerita dulu kan. Jadi insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, dengan usaha ikhtiar daripada datuk ni, penyakit saya ni akan pulih. Akan pulih lah, sembuh insyaAllah. Amin. So, kita harapkan lah. Tidak ada perkara yang mustahil daripada Allah Ta'ala. Setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Penyakit ada penawar melainkan mati, tak ada penawar. Betul. Tak ada dah baca pun alam. Jadi, siapa yang nama hajat, untuk nak apa untuk nama apakan membaikkan kesihatan menguatkan sihat tu jumpa datuk sinilah insyaallah mana saya rasa orang Palung saya lah orang pertama mungkin saya datang sini orang Palung ada ramai juga tok jadi kalau imam Palung mungkin imam seorang lah imam pertama di Palungnya jabatan agama pun ramai kena saya dalam jabatan agama pun aktif jabatan agama nak Johor Nogoi, 9. Ya, saya selalu salah seorang pun Kementerian Agama dilantik sebagai kuasa dulu. Kuasa Jawatan Agama kan. Jawatan Agama dan juga Guru Teranum. Teranum. Di daerah Tengah 9 diletakkan di daerah Jubur. Anak-anak Uwik saya pun dengan Teranum. Itulah. Bukan saya pandai atau kan. Yalah. Ya, betul. Okey, sebagai imam ni. Saya mengucapkan terima kasih kepada datuk ni. Dia mengucapkan hanya Tuhan Allah SWT sajalah yang akan memberikan ganjaran pahala kepadanya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Betul. Macam saya ni lah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada anda netizen-netizen di luar sana.
sebelum saya tutup tirai YouTube saya ni, saya tanya Imam. Misal katalah saya nak buka satu cawangan di Negeri Sembilan. Macam Imam cakap tadi, Imam pun salah satu kariah daripada Jabatan Agama Islam. Boleh tak saya buka di Negeri Sembilan tu? Untuk membantu masyarakat. Tak ada, tak masalah. Kalau pada saya, saya alu-alukan lah. Berapa saya dalam jabatan agama tu, saya dah biasa dengan pegawai-pegawai agama tu. Saya sokong dengan saya. Masalah. Saya sokong lah. Pasal apa, saya cerita ni, dekat sini ni, Melaka ni, kalau Imam tengok YouTube saya, ada jabatan ni, susah tutup. Jadi, saya keluarkan YouTube tu, saya dah wawarkan balik. Area haji lah. Area haji saya wawarkan balik, saya buka balik. Sebab, saya tanya peguam saya, kalau jabatan sekian nak tutupkan saya punya pusat rawatan, bagi surat lah, rasmi. Macam saya sama Imam, bawa kereta laju, tahan berhenti. Minta lesen, buat laju. Mesti ada surat saman. Melainkan speed trap. Tak ada surat saman, tapi surat akan sampai. Betul, pergi ke mahkamah. Jadi lawyer saya, peguam saya cakap, kalau dia nak tutup, boleh bagi surat rasmi. Nanti kita lawanlah kat mahkamah. Dasar apa kamu susah tutup? Apa yang syirik, apa yang kurafat? Apa yang tak kono? Sedangkan tugas saya sini merawat penyakit-penyakit sihir. Penyakit-penyakit medik. Di mana kita balik pada hadis, setiap penyakit ada penawar ya, melainkan mati. Pada pandangan adalah yang mengabarkan urapan ni, orang tak faham hal agama. Betul. Tak faham masalah akidah. Betul. Dia datang tengok pun. Ambil gambar video. Jadi apa yang kurafat? Yang Imam tadi lah. Ya. Apa Imam nampak yang kurafat syirik kat sini? Apa yang tak kena? Tak ada yang kurafat pun. Jadi apa masalah? Ya? Pak, ini sakit lain. Okey, lagi satu, mereka campurkan dengan sakit politik. Sakit hati, okey. Dipanggil konspirasi. Dia nak jatuhkan saya, nak tutupkan pusat rawatan saya. Lepas tu saya minta surat, kalau nak saya tutup boleh, kasih suratlah. Kita lawan mahkamah. Kalau saya syirik betul lah, saya mengaku, saya tutup. Sedangkan pesakit pun macam Imam pun saya suruh zikir dalam hati apa? Allah, 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 Allah. Itu zikir yang paling tinggi mertabatnya daripada zikir lain. Apa betul. Syirik macam mana pun. Dia cakap, ada baca selawat tak? Dia kata tak ada selawat. Saya nak rawat Imam pun, tak apa, siapa pun, kita syahadah dulu baru bismillah. Okey, Imam maaf cakap, saya bukan nak mengajar ilmu. Ini saya nak tanya Imam. Syahadah dengan bismillah. Mana baca dulu? Antara syahadah dan bismillah. Ada. Mana baca dulu? Syahadah ni dulu. Syahadah dulu. Ha. Betul. Ya. Rukun Islam lima perkara. Pertama sekali apa? Syahadah. Tak ada bismillah. Bismillah dalam solat. Ini salah ke saya sebut gitu? Nampak? Apa salah dia? Apa syirik dia? Tanya saya, ada selawat? Selawat tak payah. Kalau ikut dalam Al-Quran 30 juzuk, ayat yang paling hebat sekali apa? Al-Fatihah. Betul? Jadi, saya bukan guru agama. Tapi kita belajar ilmu agama. Macam kat tadi lah, saya dah 27 tahun rawat lawan sihir. Tak pernah pun sihir. Saya tak tahfiz Al-Quran. Tapi kenapa tak tembus dengan sihir? Sebab saya balik pada zikir dalam hati, roh. Kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Jadi Imam nanti berceramah, kalau boleh. Apalah Imam ajar zikir sekalipun buat Imam, zikir dalam hati. Dah, itu aja pun. Rahsia Allah. Tak ada rahsia lain. Dah. Baca tanpa bunyi zikir dalam hati. Okey. Netizen-netizen di luar sana, terima kasih banyak kerana menonton YouTube saya. Ini Tok Imam. Orang Palong, orang Negeri kau nak nikah Tok Imam. Mat apa tadi? Haji Maksum. Haji Maksum. Imam Haji Maksum, orang Negeri nak nikah, dua orang, tiga orang rompek kau. Jumpa. Okey, jangan lupa. Zikir dalam hati bukan di mulut. Di mulut untuk jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Jangan lupa, sekarang Al-Fatihah kedua ibu bapa kita yang masih hidup. Ataupun tergah meninggal dunia. Jangan lupa, selawat terjemah besar. Salam. Jangan lupa, like, share, subscribe. Tekan loceng. Tining. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun. Fayakun.